Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan review tas daypack, bodypack, tas ransel. Jadi judulnya tas dari Eiger. Tas daypack, bodypack, backpack, ransel, tas punggung dari Eiger. Siapa yang kenal Eiger sih? Ya, Eiger sudah go internasional sekarang. Jadi ini adalah salah satu tas dari Eiger. Tipenya adalah Vessel. Nggak ada linnya ya, jadi kalau misalnya ada linnya jadi Vessel lin. Ya, jadi tipenya Vessel. Ini tasnya dari segi bentuk, dari bahannya itu sangat-sangat, apa ya, kalau menurut saya sih sangat-sangat menarik banget. Kenapa menariknya? Bahannya terutama. Bahannya itu dia yang biasa digunain buat dry bag. Jadi karet ya waterproof. Ya mungkin kalau misalnya kalian udah tahu dry bag, ya seperti ini. Jadi karet tebal lah. Mirip-mirip juga kayak yang dipakai buat perahu arung jeram. Ya kurang lebih seperti itu. Cuma mungkin kalau perahu kan dia lebih tebal. Nah ini ya mirip-mirip seperti itulah. Ini adalah Eiger daypack. Tipenya adalah Vessel. Nanti kita coba cek secara detailnya. Nah ini bagian depannya. Oke, ini bagian sampingnya. Ini bagian belakang. Nah, untuk bagian bagian belakang ini adalah biasanya kan ada teknologinya apa gitu ya. Ini rata, nggak ada ini. Cuma ya, oke lah, memang bentuknya seperti ini kayaknya. Untuk zippernya ya seperti biasa, YKK. Kelihatan, sebentar. Nah, YKK, jadi standarisasinya udah oke lah pokoknya. Bagian belakangnya, sampingnya, bagian depannya. Kalau untuk bahan, kalau menurut saya sih dijamin pasti waterproof. Untuk bahan ya, cuma kan namanya kalau buat kegiatan atau anti air enggaknya, kalau dari bahan pasti ini anti air. Cuma itu dia, bisa aja namanya air, bisa masuk dari sleting-sleting. Bisa dari sleting, bisa ya dari jahitan. Begitu, nanti coba kita cek jahitannya ada sealnya atau enggak begitu ya. Nah, ini dia. Kalau dari bahan sih dijamin pasti waterproof. Tapi namanya air itu bisa masuk dari mana aja. Ya. Ini bagian depan. Coba kita cek satu persatu. Ini bagian depan ya. Dari bagian depan itu ada skat atau ada ruangan, dan ruangannya di sini polos ke dalam. Jadi nggak ada biasanya skat-skat atau nggak ada yang kecil-kecil gitu. Bagian depannya. Nah, untuk langsung yang utama ya, maksudnya tas ini hanya bagian depan dan langsung yang utama. Nah, kalau utama ini gimana? Coba kita cek. Nah, ini dia bagian atau ruangan bagian utama. Dia bolong masuk ke sebentar plastik. Ya, ini bagian atasnya. Ini bagian utama dari tas tersebut. Nah, ini bagian atasnya ya. Untuk atasnya ini ada jaring-jaring dan ada sleting. Nah, ini buat taruh tempat. Nah, bagian sininya coba sebentar. Oh, ini ada sekat-sekatnya bagian dalam. Nah, dia berarti fokus. Nah, ini kan bagian depan. Dia fokus bagian dalam berarti untuk sekat-sekat. Biasanya kan untuk yang sekat-sekat kecil kayak gini ada di bagian depan sini. Tapi ternyata ini di bagian dalam. Di bagian dalam tas. Ini ada beberapa sekat, berarti ada 1, ada 2, ada 3. Dan ini buat ballpoint, obeng, atau lain-lain kali ya. Nah, ini ada sletingnya juga. Dan di sebelah sininya ada sekat yang gede buat notebook, dokumen, dan lain-lain. Oh iya, kalau dilihat sih jahitannya dia nggak ada sealnya.
nggak ada sealnya. Jadi kemungkinan besar bisa masuk air dari jahitan atau dari sleting mungkin ya. Jadi ya tips kalau misalkan mau pakai tas ini, kalau hujan-hujanan ya jangan langsung buat hujan-hujanan, mendingan pakai cover bag dulu biar aman. Jadi bukan berarti bahannya itu waterproof terus buat hujan-hujanan ya, sayang, bisa aja masuk dari jahitan, dari sleting. Jadi antisipasinya ya mendingan pakai cover bag atau rain cover lah orang nyebutnya. Ini bagian depannya, bagian dalam utamanya. Setelah tadi apa tadi kita lihat bagian dalamnya, jadi seperti ini. Body pack atau tas day pack atau tas punggung tipenya Vessel dari Eiger. Ya kalau misalkan untuk cocok enggaknya buat adventure, cocok-cocok aja. Jadi tas ini ya cocok buat kerja, bisa cocok buat sekolah juga cocok. Buat adventure juga cocok juga, naik gunung cocok aja. Enggak ada yang larang enggak sana kita pakai tas kayak gini buat sekolah atau buat kegiatan sehari-hari buat ngantor, enggak ada yang larang. Silahkan aja. Ya. Oh iya, untuk harga dan untuk bahan kita coba cek ya. Bahan. Ini bahannya beda karena sama apa? Depek-depek lainnya. Bahannya itu PVC, terpaulin dan poli. Poli itu polyester kali 900D. Jadi dari bahan kayaknya sangat-sangat waterproof. Maksimalnya 16 liter. Dimensinya 28 x 12,5 x 45 cm. Beratnya 0,7 kilo, berarti 7 on kurang lebih ya. Gitu ini. Nah, ini ininya juga RC zipper. Dan harga, untuk harganya itu 418.000. Ya lumayan terjangkau sih ya dengan bentuknya. Bentuknya bahannya unik seperti ini. Itu masih masuk di akal kalau saya. Intinya sih ada harga, ada rupa pastinya. Dan kasarannya apa gimana ya? Ya, relatif. Harga mahal atau murah menurut kita, ya mungkin menurut kita murah, menurut orang bisa aja mahal, tapi menurut kita mahal, menurut orang mungkin aja bisa murah. Kalau misalkan kasarnya ya tergantung budget kita lah, tergantung budget kita, kekuatan kita, terus selera kita bagaimana. Kalau saya sih kalau saya pribadi, ngomongnya keselimpet jadinya kan. Kalau saya pribadi sih ya unik, tas ini unik. Mungkin buat teman-teman belum tentu, atau malahan suka banget sama tas ini. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bisa kelihatan, oh tasnya seperti ini, atau yang nggak sempet ke Eiger-nya, atau nyari-nyari apa namanya referensi, atau nyari-nyari apa. Nah bisa nih, cek video ini. Buat perbandingan, ya buat perbandingan. Ini back systemnya seperti ini bagian sampingnya seperti ini, bagian depannya seperti ini. Terus bahannya yang saya suka dari ini sih bahannya, bahannya benar-benar kayak dry bag. Gitu loh. Harganya juga terjangkau lah, yang 418.000. Kalau dibanding sama yang Eiger tadi, Instinct atau Eiger apa ya, yang satu lagi itu lebih terjangkau ini. Tapi ya kalau tips kalau misalkan mau pakai kegiatan outdoor, mendingan pakai cover bag kalau misalnya pas gerimis atau hujan biar aman. Ya di samping melindungi hujan atau gerimis, cover bag juga melindungi panas dan debu biar lebih awet gitu jadinya kali ya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian aja dari saya. Kalau yang pernah pakai tas ini bisa mungkin sharing di kolom komentar. Rasanya atau kelebihan dan kekurangannya gimana? Soalnya kalau saya pribadi belum pernah nyoba tas ini. Jadi bisa sharing ke teman-teman. Oh, jadi bisa referensi atau bisa jadi perbandingan yang mau beli tas ini. Begitulah kurang lebih. Pasti namanya barang itu ada kelebihan dan kekurangan. Karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya begitu. Ya sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.